TKP-nya itu di Bontur 6. Jadi antara pelaku dengan korban itu memang sudah ada dendam ya. Artinya ini gara-gara galau sehingga ada ketersinggungan. Sudah 4 hari ditelepon-telepon namun gak datang. Setelah datang, lalu tiba-tiba pelaku langsung menusukkan ke jantungnya dengan sebilah badik. Dihantam dari depan Pak ya? Dari belakang, ya, dari belakang. Tembus ke depan? Enggak sempat, langsung ditikam aja. Langsung ditikam. Ada berapa pelaku? Satu aja pelaku, langsung ditikam dari belakang, kemudian lari, langsung di jalan, langsung terhempas karena mungkin kehabisan darah atau tenaga mungkin ini sehingga di jalan tergeletak. Aduh, maksudnya ke jalan itu awal. Namun kita akan gali kembali karena langsung ke bawah mangkok, kita akan gali kembali apa motif di balik semua. Identitas pelaku Pak bagaimana? Dan kenapa tadi bisa langsung hanya kurang dari 1 jam tiba-tiba pelaku sudah didapat? Ya, artinya luar biasa ya. Rekan-rekan kami di lapangan kurang dari 10 menit mangkok pelaku kita ungkap berkat badan korban yang ada di dekat sini terus kecepatan anggota sehingga luar biasa langsung ditemukan. Emang pelaku tinggal di situ Pak ya? Iya pelaku. Pemilik rumah atau apa Pak? Warga sini. Mentrak. Warga sini lah. Ini sudah pelaku SPN ya. Usianya berapa Pak? Sekitar 40 tahun. Pekerjaannya galong. Galong juga. Yang korban pelaku. Galong juga. Ya galong. Pengantar galon. Bukan galon. Jualan galon. Oh. Berarti ya. Ini korban ini bosnya pelanggan. Bukan bos, pelanggan lah, pelanggan. Pelanggan. Ada ketersinggungan, ada ini ya, itu lah. Namun perlu kita dalami. Kita perlu dalami lagi apa motif di balik semua. Dan untuk sementara itu yang kami sampaikan. Kalau lihat dari TKP-nya ada berapa luka tusukan di badan? Kalau